Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel YouTube Mama Aksara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 bungkus Nutrijel rasa cincau ukuran kecil. Kalau memakai Nutrijel ukuran besar, cukup pakai 1 bungkus aja ya teman-teman. Selanjutnya, tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Terakhir, 800 ml air putih. Aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Setelah larut dan tercampur rata, pindahkan ke atas kompor. Ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal, dan ini kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lalu kita aduk dulu sebentar sampai uap panasnya agak hilang. Setelah itu angkat lalu pindahkan ke dalam cetakan. Nah, di sini aku sudah siapkan loyang, kemudian kita tuang Nutrijel cincaunya secara perlahan. Setelah itu kita diamkan hingga set atau mengeras. Setelah set, keruk Nutrijel cincau menggunakan kerukan kelapa seperti ini. Atau boleh juga dipotong-potong dadu seperti video yang pernah saya buat sebelumnya. Kita lakukan mengeruk Nutrijel cincaunya hingga selesai. Langkah selanjutnya, siapkan cup ukuran 100 ml. Atau untuk cupnya bebas, boleh pakai cup ukuran berapa aja. Kemudian masukkan Nutrijel cincau yang sudah kita serut tadi, kurang lebih sebanyak 2 sendok makan seperti ini. Nah, kita lakukan memasukkan Nutrijel cincau ke dalam cupnya sampai selesai ya teman-teman. Sampai cupnya terisi semua. Nah, kalau udah, kita sisihkan dulu sebentar. Langkah selanjutnya, siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa tanpa warna ukuran 7 gram. Lalu tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Dua bungkus kopi instan rasa cappuccino, untuk mereknya bebas, boleh pakai merek apa aja. 1 bungkus kental manis putih. Dua ratus ml susu cair. Dan terakhir 600 ml air putih. Aduk semua bahan sampai larut dan tercampur rata. Setelah semua bahannya larut dan tercampur rata, barulah kita pindahkan ke atas kompor. Dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Nah, ini kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu diaduk dulu sebentar supaya uap panasnya agak hilang. Setelah itu, angkat lalu pindahkan ke dalam cup yang sudah berisi Nutrijel cincau tadi. Nah, kita masukkan ke dalam cup sampai penuh saja, seperti ini, kira-kira sebanyak 2 centong sayur kecil ya teman-teman. Nah, kita lakukan mengisi puding cappuccino-nya sampai cup-nya terisi semua. Nah, sambil memasukkan puding ke dalam cup, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Nah, supaya kelihatannya lebih cantik, bisa diaduk-aduk ya, supaya lebih tercampur rata antara puding cincau dan puding cappuccino-nya, seperti ini.
Kalau udah, ini tinggal kita biarkan aja hingga set atau mengeras. Nah, ini hasilnya setelah set ya, teman-teman. Hasilnya jadi 14 piece. Nah, yang duanya udah dimakan sama anak-anak. Ini cocok banget buat dijadikan ide jualan. Dan ini rasanya enak dan teksturnya juga lembut dan ada kenyal-kenyal dari Nutrijel cincaunya ya, teman-teman. Pokoknya ini enak banget, teman-teman harus coba buat di rumah. Buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.